Terhadap Timothy Allen, warga negara Amerika Serikat yang hilang di Pantai Panjang Bengkulu, dilakukan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri. Korban terseret ombak saat berenang dengan 3 temannya. Hingga Sabtu petang, pencarian belum membuahkan hasil karena terkendala luasnya medan. Sesuai prosedur, pencarian dihentikan malam hari dan baru dilanjutkan Minggu pagi. Untuk memudahkan pencarian, posko darurat didirikan petugas. Kalau kita turun ke air, tidak mungkin, karena itu akan membahayakan anggota kita. Tim SAR akan mengalami kesulitan apabila turun ke laut. Namun kita akan melakukan penyisiran. Setiap 1 jam sekali kita akan melakukan penyisiran. Oke, terima kasih. Sampai sejauh 2 km.